Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel YouTube Triple B hari ini, teman-teman saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Sudah pasti, saya ingin memberikan review dari pertandingan uji coba tim nasional Indonesia lawan tim nasional Myanmar yang berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan tim nasional Indonesia. Menurut saya, kemenangan ini bukanlah suatu kejutan besar karena sudah jelas tim nasional Indonesia itu jauh lebih unggul. Daripada tim nasional Myanmar, memang dari segi ranking FIFA, tim nasional Myanmar itu berada di atas tim nasional Indonesia. Tapi, dari segi materi pemain, timnas kita jauh lebih unggul. Teman-teman, kita tahu bahwa sekarang beberapa pemain dari tim nasional kita itu sudah ada yang bermain di Eropa, sudah ada yang bermain di Asia Selatan, sudah ada juga yang bermain di kawasan Asia Tenggara di liga-liga tersebut. Beda dengan para pemain Myanmar yang mayoritas bermain itu di liga lokal jika pun ada pemain dari Myanmar yang bermain di luar Myanmar maka sebatas di kawasan Asia Tenggara. Dan juga kemenangan telak ini bukanlah sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya. Karena kita tahu bahwa di bawah coach Hintayong, sudah ada suatu perubahan yang bisa kita melihat, yaitu perubahan dari segi permainan. Segi permainan itu ada beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama adalah tergantung dari teknik permainan. Teknik memang masih belum sempurna. Tapi paling tidak para pemain kita bisa juga menerapkan apa yang kita kenal adalah pressing. Nah, pressing ini sangat penting, teman-teman, untuk bisa mencegah pemain-pemain tim lawan itu bermain kreatif. Memang, pressing ini tidak berhasil di pertandingan lawan tim nasional Afghanistan. Kenapa? Karena yang saya perhatikan bahwa para pemain timnas kita itu tidak tenang, terkesan terburu-buru dalam upaya membangun serangan, terkesan panik pada saat mendapatkan tekanan dari para pemain Afghanistan, padahal. Para pemain Afghanistan itu sebetulnya juga biasa-biasa saja walaupun mereka bermain di liga-liga Eropa. Cuma bedanya para pemain Afghanistan itu bermain tenang dan mengandalkan teknik permainan yang lebih baik lagi. Dan memang terlihat para pemain tim nasional kita sepertinya sudah khawatir untuk kehilangan bola lawan Afghanistan, khawatir jika melakukan salah passing, tapi di pertandingan lawan Myanmar terlihat para pemain kita bermain lepas. Dan gol-gol yang dihasilkan juga bukanlah gol-gol yang bersifat berbau keberuntungan atau juga bukan gol-gol yang individual, tapi adalah gol-gol dari proses kerjasama. Itu yang sangat penting teman-teman yang selalu saya tegaskan bahwa coach Tae-yong itu ingin membentuk tim nasional yang kuat. Dan untuk membentuk tim nasional yang kuat tentu dia perlu membangun chemistry di antara para pemain. Untuk membangun chemistry di antara para pemain maka dia perlukan pertandingan-pertandingan uji coba seperti pertandingan ini lawan tim nasional Myanmar. Memang timnas Myanmar bukanlah tim yang kuat. Tapi kita juga perlu perhatikan cara timnas Indonesia itu meraih kemenangan. Hasil akhir memang adalah sesuatu yang tidak menjadi prioritas saya pikir bagi Coach Sintayong. Tapi bagaimana para pemain ini bisa progres? dari segi permainan dan yang saya lihat dari segi permainan progresnya sudah jauh lebih baik sekarang walaupun bisa lebih baik lagi karena memang ada beberapa chance yang tidak berhasil dikonvert oleh para pemain kita bisa saja timnas kita menang dengan skor 7-81. Tapi saya pikir kemenangan yang telak ini juga memberikan kepercayaan diri untuk para pemain kita nanti ketika mereka bermain di Piala AFF. Dan pertama-tama saya ingin dulu ya membahas line up nih ya teman-teman. Line up ini sangat penting karena kita juga perlu membaca kira-kira seperti apa nih Coach Cintayong ingin membentuk timnas kita. Nah dari lineup yang saya lihat dia ada melakukan beberapa perubahan karena Egi tidak bisa bermain, Elkan Bagot tidak bisa bermain karena kembali ke klubnya masing-masing maka Alfreanda Dewangga yang bermain di defense menggantikan Elkan Bagot dan di depan ada Irfan Jaya yang menggantikan Egy uh, Egi dan bukan Dedik yang dimainkan sebagai target man tapi Ezra Walian Apa yang pernah saya katakan bahwa Ezra ini memang adalah pemain yang kita butuhkan Natural striker yang memang akan diharapkan bisa mencetak banyak gol Dan dia mencetak satu gol meskipun itu dari penalti tapi dia juga memberikan assist kepada Ricky Kambuaya Artinya dia pemain yang bekerja keras Ada juga Witan Sulaiman dan menurut saya nih Pemain yang di lini tengah ini sudah ada nih pemain inti yang menjadi pilihan dari Coach Sintayong. Ricky, Rahmat dan juga Evan Jadi Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto dan juga Evan Dimas Ini tiga pemain inti di lini tengah dan di pertahanan Sudah pasti Asnawi dan juga Pratama Arhan Di posisi fullback dan karena Elkan tidak bermain Maka tadi sudah saya katakan Alfreda Dewangga yang bermain bersama Farudin Arianto Dan penjaga gawang as usual adalah Muhammad Riyandi Dari jalannya pertandingan memang terlihat Para pemain kita ingin cepat, cepat sekali mencetak gol dan itu berhasil mereka lakukan dari proses kerjasama yang melibatkan juga Witan Sulaiman. Dia berikan bola kepada Ezra dan Ezra memberikan crossing yang sebetulnya sulit diterima oleh Ricky Kambuaya tapi dia bisa berimprovisasi. Menurut saya ini Ricky Kambuaya adalah pemain yang sangat amat penting. Energinya luar biasa. Conversionnya juga sangat baik ketika dia mendapatkan peluang di dalam kotak penalti. Diving header 1-0. Sebetulnya bisa saja para pemain kita tuh memainkan tempo permainan tapi tidak terlihat mereka haus untuk kemenangan. Terlihat mereka ingin meraih kemenangan dan itu sangat penting teman-teman. Mindset kemenangan ya mental juara. Itu sangat penting sudah dibentuk dari Uh, pertandingan pertandingan uji coba memang kadang-kadang kita berpikir nih uji coba untuk apa sih dimenangkan justru penting harus fokus dan serius walaupun ini juga bukanlah suatu pertandingan yang masuk dalam agenda FIFA bukanlah FIFA match day tapi penting juga untuk para pemain fokus untuk meraih kemenangan jika di pertandingan uji coba seperti ini aja tidak fokus bagaimana nanti di pertandingan pertandingan resmi memang masih banyak kekurangan tapi bisa kita pahami karena perlu juga kita ingat bahwa coach Intayong membentuk tim nasional yang baru mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda yang jarang juga bermain di level tertinggi seperti saat ini. And we see the second goal, ya kan? Lihat saja passing dari Alfreanda Dewangga. Dia adalah center back, tapi lihat sekarang tekniknya mulai membaik kan? Dia bisa memberikan no look pass dan itu dibaca oleh Irfan Jaya. Irfan Jaya juga bisa melakukan finishing yang sempurna. The third goal, lihat saja bagaimana pergerakan dari Witan Sulaiman. Dia pintar mencari ruang. Witan ini memang pemain yang bagus. Dari awal saya sudah melihat pemain ini tampil konsisten. Jarang sekali off form. Ya ini pemain yang saya pikir akan menjadi bintang nih untuk tim nasional Indonesia di masa depan. Kita harapkan dia tetaplah stay di Eropa agar terus membentuk permainan yang lebih kreatif lagi. Sekarang sudah kreatif tapi perlu lebih kreatif lagi. Dan dia bisa mencetak gol yang indah saat dia mendapatkan umpan dari Ki Kambuaya. Sudah unggul 3-0 ya tentu akan bermain lebih tenang lagi para pemain timnas. Tapi tetap saya melihat pressure-nya itu tetap bagus. Cuma saya perhatikan juga, para pemain timnas kita fight habis-habisan di game ini karena para pemain Myanmar saya tidak perhatikan main bola. Justru yang saya melihat nih, main kaki para pemain Myanmar keras sekali, tackling-tackling mereka agresif sekali. Nah, itu menandakan bahwa para pemain timnas Myanmar juga fokus dalam pertandingan ini. Mereka juga menganggap pertandingan ini penting, bukan uji coba biasa. But still, para pemain timnas kita itu bisa fight back, dan mereka bisa mencetak gol keempat dari Ezra Walian, finishing yang bagus dari penalti biasanya Evan Dimas yang mengambil tapi Ezra yang mengambil penalti ini saya pikir tidak ada masalah juga siapa yang mengambil asalkan bisa mengkonversikan penalti apalagi nanti jika di suatu pertandingan resmi setelah itu memang ada banyak peluang juga untuk timnas kita ada peluang dari Ricky Kambuaya ada peluang juga dari Ezra Walian ada juga peluang atau hampir ya peluang yang diciptakan Yudo tapi dia sedikit terlambat untuk bereaksi dan ada gol juga dari Myanmar yang lagi-lagi kita lihat ini pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi oleh Coach Intayong karena terlalu sering kita kemasukan gol itu dari situasi bola-bola mati. Ada kelengahan lagi, bola melewati Asnawi, Alfreda Dewangga coba untuk menyundul bola tapi pemain Myanmar itu lebih cepat bergerak dan berhasil menyundul bola untuk mencetak gol bagi timnas mereka. Dan secara keseluruhan saya melihat para pemain timnas kita bermainnya lebih disiplin, mereka tentu lebih rapi lagi untuk membangun transisi walaupun mereka mengandalkan direct pass tapi kalau menurut saya ya it's okay as long as it is accurate artinya sejauh passing-passing itu adalah passing-passing yang akurat. Dan memang sih kadang-kadang kita berpikir ah menangnya ini kan lawan tim nasional Myanmar yang juga menurut saya beda tipis lah dengan tim nasional Chinese Taipei. Tapi menang telak juga itu penting loh teman-teman. Dan juga lihat cara kemenangan yang diraih. Ini bukan cara kemenangan yang gampang diraih oleh para pemain tim nasional Indonesia. Lihat saja para pemain Myanmar tuh coba untuk bermain keras. Tapi kan bisa keluar para pemain timnas kita dari permainan keras tersebut. Nah, ini yang kita harapkan nanti, ya, lawan tim-tim yang lebih tangguh lagi. Para pemain timnas kita bisa terbiasa juga untuk keluar dari pressure. Ya bisa terbiasa juga untuk bermain seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan lawan tim nasional Myanmar. Ya pada intinya ini adalah kemenangan yang positif untuk tim nasional Indonesia dan kita harapkan bisa lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Dan lagi-lagi saya tegaskan, saya juga sudah lupa berapa kali nih saya sudah tegaskan bahwa Coach Cintayong memerlukan waktu yang sangat lama untuk membentuk tim nasional yang kuat. Karena dia coba membenahi hal-hal yang dasar mulai dari stamina para pemain, mulai dari fisik para pemain mulai dari teknik para pemain dan juga mulai dari intelijensia permainan dari para pemain jadi kita perlu bersabar dulu teman-teman tapi kita juga perlu mendukung proses perubahan yang tengah dilakukan oleh Coach Taeyong, dan kita perlu support Coach Taeyong. karena dia melakukan hal yang sulit tapi dia mencoba untuk mengubah tim nasional Indonesia menjadi tim yang kuat dan saya kira bahwa timnas Indonesia ini nanti di Piala AFF bisa tampil lebih liar lagi. Kita sabar saja, dan kita tunggu nanti pertandingan selanjutnya. Tim nasional Indonesia di Piala AFF, keep supporting our national team. No hit, only football. Salam sepak bola.